peresmian pusat pelatihan sepak bola ini ya, dan digagas oleh teman-teman yang ada di sini, dan kita atau saya sebagai memang asli Bungur dan mendukung sekali itu saja. Ada nggak kaitan dengan politik pilkada Lampung Tengah ini, Pak? Gak ada sama sekali, tidak ada sama sekali. Jadi kadang-kadang abang jadi salah satu peserta pilkada di Lampung Tengah ini. Saya rasa baru isu aja itu, baru isu ya. Ujung depan apa target itu? Tidak ada. Target dari Bungur United? Ya, bahwa ini nantinya pusat latihan ini tentu saja punya target yang sudah disampaikan tadi, mencetak pemain-pemain yang nantinya levelnya tidak hanya di untuk provinsi Lampung saja, tapi juga bisa memberikan kontribusi untuk kembali ke tim nasional seperti itu. Karena kita punya sejarah yang sangat bagus ya, dengan selalu menghadirkan beberapa pemain nasional bagi level senior maupun junior dari tempat ini, dari Bungur. Jadi bang, potensi yang ada sekarang ini untuk saya rasa, saya yakin kalau kita garap dengan baik, dengan program-program yang tepat, tidak ada yang tidak mungkin. Sangat terbuka sekali, karena memang biasanya tidak akan pernah jauh ya, sejarah itu selalu akan bisa mengulang-mengulang dan mengulang. Kalau kita sudah punya cikal bakal yang baik, tinggal kita terus memotivasi yang lain, saya rasa akan bisa berjalan. Oke, cukup. Ya.